Untuk Anda di rumah, agar Anda dapat melihat yang lebih jelas, saya minta lampu di sini diredupkan sedikit. Dan Alexa, let's try again. Oke, fokus di sini ya. Oke, lihat di sini. Masih ingat kan detiknya? Oke, fokus. From the 25th, 25. Loudly. 25, 26, 27, 28, 29. Don't move, don't move. Don't freak out. What? Focus your mind. No. Inhale and exhale. No. No, that didn't happen. What? Kayak, it's amazing aja. Kayak, I don't think, I've never thought that human can do that. You know? Oh my God. How did that happen? Untuk manusia dewasa, di dalam tubuhnya mampu menghasilkan sampai 150 volt energi. Untuk membangkitkan energi ini, diperlukan fokus dan imajinasi kita. Di saat imajinasi kita meningkat, maka logika kita akan menurun. Itu kenapa saya minta Alexa untuk memikirkan angka dari 1 sampai 30 untuk men-trigger imajinasinya. Dan dengan menggunakan energi kita berdua, kita sama-sama dapat menghasilkan 300 volt, yaitu energi yang diperlukan untuk menyalakan lampu tersebut. That's really great. Thank you to participate in this experiment. Yeah. Dan karena telah membantu saya, ini souvenir buat kalian. Thank you. Saat ini saya sedang menunggu bintang tamu saya yang merupakan komedian dan aktor Indonesia. Sudah banyak film yang dibintanginya. Dan kali ini saya akan mengajaknya untuk bereksperimen menggunakan sesuatu yang berhubungan dengan film. Dia adalah Indra Birowo. Kalau buat aku, acting itu merupakan jalan hidup. Apapun itu yang berhubungan dengan acting. Di acting itu sendiri atau di belakang layar itu udah jadi hidup gue sekarang. Apa kabar Indra? Thank you for coming. Silakan dimakan. Oke. Datang langsung makan. Udah disiapin dari tadi soalnya. Inspirasinya siapa sih kalau di dalam dunia film? Mungkin ada aktor tertentu. Aku sih senang sama Johnny Depp, senang. Al Pacino, senang. Robert De Niro, senang. Banyak sih ya. Oh, Sean Penn, suka. Indra cuma diperbolehkan untuk memilih salah satu. Memilih menjadi aktor atau komedian. Pilih yang mana? Tapi cuma boleh pilih satu. Aktor deh. Kenapa? Soalnya waktu gue akhirnya jadi komedian juga, untuk kesempatan film yang tidak komedi itu jadi sedikit. Gitu. Maksudnya untuk eksplor menjadi orang lain yang tidak terbatas hanya jadi komedi aja tuh jadi kurang gitu, jadi mendingnya jadi aktor. Berbicara mengenai perfilman, saya sudah mendesain sebuah eksperimen mengenai perfilman. Tapi kali ini kita berdua akan bereksperimen bersama-sama di mana saya menjadi direkturnya. Siap. Indra menjadi pemain utamanya. Tapi lama kita. Nah, cuma kita akan melakukan imaginary movie ini tanpa beranjak dari kursi kita. Oke. Okay. Kok ada di situ?